Pemirsa, personil polisi militer atau POM Kasuari Densum Fakfak melakukan operasi rutin kendaraan TNI Angkatan Darat sekaligus sosialisasi protokol kesehatan di Kabupaten Fakfak. Operasi ini dipimpin langsung oleh Serka Hartono. Operasi sasaran operasi rutin POM Kasuari Densum Fakfak adalah surat-surat kelengkapan kendaraan anggota TNI seperti SIM dan surat kendaraan, termasuk kelengkapan kendaraan seperti spion dan juga lampu dan lain sebagainya, agar menunjukkan dan menjadi contoh teladan kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hari ini kita melaksanakan operasi penegakan dan pemeriksaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat, yang khususnya kita terhadap anggota TNI yang tidak melengkapi kendaraan dan kelengkapan kendaraan. Dan untuk masyarakat, kita memberikan himbauan untuk menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari pantauan di lapangan, operasi tersebut belum ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota TNI Angkatan Darat yang ada di Fakfak, Papua Barat. Selain melakukan operasi penertiban anggota TNI Angkatan Darat, personil polisi militer juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Operasi ini dilakukan rutin selama 3 bulan. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini.